tetapkan kembali, kita pahami kembali, ada rukun haji, ada wajib haji, ada rukun umrah, ada wajib umrah. Apa itu rukun haji? Kita lihat di sini, rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan dam ataupun denda. Jika ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Itu rukun haji. Agar tergambar di benak kita, kita mudah memahaminya. Ya, Bapak, silakan di halaman 11. Ya, halaman 11. Boleh, Bapak, di sini silakan, Pak. Oh, di sini boleh. Boleh. Ya, boleh. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan denda atau dam. Jika rukun haji ini tinggalkan, tidak sah hajinya. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama, ihram atau niat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah atau disebut juga dengan tawaf wajib haji. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib sesuai dengan urutan tuntunan manasik haji. Tidak boleh langsung wukuf belum niat. Tidak boleh dia langsung sa'i belum tawaf. Harus tertib. Ini merupakan rukun haji yang tidak boleh tidak. Kalau tidak dijalankan, tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji, perhatikan ya dalam kolom berikutnya. Kalau wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan atau ditinggalkan, hajinya tetap sah, tetapi dikenakan dam. Apa itu? Dia berihram niat haji, ya. Ihram niat berhaji dari mikot, dia tinggalkan. Lupa, main pakaian ihram aja tapi nggak dari tempat mikot. Mikot, tempat mikot itu artinya tempat untuk mengambil niat ibadah haji ataupun umrah. Yang nomor dua, mabit di Muzdalifah hingga lewat tengah malam. Ya, dia nggak mabit. Artinya mabit bermalam di Muzdalifah lewat tengah malam harus setidaknya, misalnya berada di Muzdalifahnya jam 9, jam 10 malam dia harus lewati itu sampai paling tidak jam 12 lewat. Itu namanya lewat tengah malam, jam setengah satu, jam satu baru dia beranjak ke Madinah. Dia tidak lakukan itu, hajinya tetap sah tapi kena dam. Apalagi mabit di Mina pada malam hari tasyrik. Yang disebut hari tasyrik adalah 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, dia tidak bermalam. Ketika hari tasyrik tanggal 11 malamnya, besoknya dia ingin lontar jumrah. Dia balik ke Mekah, tidak ada di area Mina. Belum sampai tengah malam, maka dia kena dam, tapi hajinya tetap sah. Kemudian lontar jumrah karena sepuh dan lain sebagainya, karena lebih dan lain sebagainya, bisa diwakili dia. Kalaupun tidak dilakukan, tidak diwakili, maka hajinya tetap sah. Kemudian tawaf wada, tawaf perpisahan, karena sesuatu hal nggak sanggup lagi, hajinya tetap. Nah, jadi kesimpulannya, rukun harus, tidak boleh tidak, tidak bisa diwakili.
Jadi contoh gampang, wukuf di Arafah itu rukun haji. Makanya ada istilah apa? Safari wukuf. Walaupun udah pakai selang, walaupun diinfus, walaupun napas pakai oksigen, tetap dia harus hadir badannya wukuf di padang Arafah, nggak bisa diwakili. Tapi mau melontar jumroh, lemas dia, boleh dia tidak lakukan, bisa diwakili. Tawaf haji itu rukun, ada di sini kan? Tawaf haji rukun, tidak boleh wakilin saya dong. Tidak, walaupun dia lemas harus didorong, ya tetap badannya harus dia yang langsung atau ditawafkan, didorong. Bahkan sudah mau pulang, belum sempat dia lakukan tawaf haji, waktu tinggal 2-3 hari lagi, bagaimana? Bahkan ditandu sekalipun, yang penting badannya harus dia mengelilingi Ka'bah. Begitupun sa'i. Sehingga kesimpulannya berbeda ternyata. Kalau dalam sholat, rukun sholat, ya sudah, itu termasuk wajib dalam sholat. Sholat dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sama rukun dan wajibnya sholat. Syarat sahnya puasa pun rukun juga sekaligus menjadi wajib. Syarat puasa dia akan sah apabila pertama berniat. Yang kedua, dia harus semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun sekaligus wajib dilakukan itu. Tapi kalau haji berbeda, umrah berbeda. Rukun tersendiri, wajib tersendiri. Rukun harus, tidak boleh tidak. Maka kalau tidak, hajinya tidak sah. Waduh, saking lelah letih, akhirnya gak ikut wukuf. Wukuf kan cuma tanggal 9. Ya, sudah tanggal 10. Kalau tanggal 10 badannya di Padang Arafah, bukan wukuf lagi. Harus ngulang itu, hajinya gak sah. Balik lagi tanah suci. Wukufnya sudah, akhirnya tolonglah, gak kuat saya. Pembimbingnya mungkin juga ikut aja, misalnya karena nggak tega, akhirnya nggak sempet tawaf, nggak sempet sa'i dalam bulan-bulan pas rangkaian ibadah hajinya, maka dia harus ngulang, hajinya tidak sah. Begitupun sa'i, ya pak ya, jelas ya, saya yakin jelas ini tinggal pengulangan ya. Baik, kita masuk sekarang rukun umroh dan wajib umroh. Ya, kalau rukun umroh sama. Bedanya haji dengan umroh apa sih? Kalau umroh, inilah rukunnya yang 5. Pertama, niat seraya setelah mengenakan pakaian ihram. Yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahalul. Yang kelima, tertib. Itu saja umroh. Makanya orang yang umroh itu dia tidak ada yang namanya wukuf di Padang Arafah. Orang yang umroh tidak ada mabit bermalam di Muzdalifah. Orang yang umroh tidak ada dikenakan sebuah ketentuan harus bermalam di Mina. Orang yang umroh tidak ada harus melontar jumroh. Umroh itu sah kalau 5 itu. Yang pertama, niat setelah mengenakan ihram dari mikot, dari tempat mengambil niat. Ini juga penting lagi, kalau kita puasa, mau di Kalimantan, mau di Jogja, mau di luar negeri, boleh nggak niat? Boleh, puasa niat di mana saja. Sholat niat di mana saja, tergantung tempat kita berada di mana. Tapi kalau haji nggak bisa niat sembarangan, ada namanya tempat khusus niat, yaitu mikot. Nah, itu ada nanti tempat-tempat mikot di situ. Tapi kalau wajib umroh adalah berihram dari mikot. Ya, bila mana dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Nah, jadi dari 5 rukun umroh ini, pertama niat, tawaf, sa'i, tahalul, tertib,
untuk niat dia merupakan sekaligus rukun dan wajib umrah. Bu, Pak, ini pada tegang semua nih, ngantuk apa nih? Ya, baik deh, kita selingin dulu ya, kita seling dengan tarbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk semangat bareng sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.